close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to my channel Khaled Vlog TV. So guys, pagi ni aku ingat aku nak try bermain talapia lah guys. Aku ada buat lumut, aku ada jumpa lumut sawah padi punya lumut agak halus. Tapi aku nak try. Tapi tempat yang aku nak main tu buat masa sekarang ni air surut lagi. Jadi aku nak santai-santai dekat sawah ni guys. Oh, tengok pemandangan ya. Pemandangan guys. Oh, ini kalau ada kopi, duduk santai, godang garam sebatang dua. Tapi itulah, bulan puasa. Jadi aku nak relax kat sini kejap. Kita santai-santai, aku nak try main-main arwah-arwah curut kat sini. Tapi aku tak ada rekod kot. Dari nak tunggu situ air dia pasang. And so, aku nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada korang yang dah support channel aku ni. Seperti biasa guys, yang baru singgah tu jangan lupa guys tekan button subscribe. Okay guys, stay tune guys. Sekejap lagi kita pergi mancing. Okay guys, ni spot talapia aku. Tak tahulah ada ke tak. Biasa kalau pak dara tu kalau mancing ada je. Ni lumut. Dah ambil sikit guys, jangan banyak-banyak. Macam ni je. Aku bakal mata tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. So kita tunggu dia makan guys. Tengok bercangkuk tak bercangkuk. Tak tahu dia dah masuk ke tak. Sebab sini kalau surut air dia gendar. Ambil makan betul-betul. Oh guys, serik. Strike guys. Yes. Sedap guys. Ngam-ngam tanggal. Alhamdulillah. Sana dulu bang. Saya sedap guys. Alhamdulillah. Aku ada buat beg plastik ni. Ini lauk berbuka ni guys. Bawa bersabar. Nanti aku cek kawan kau. Tarik lagi, baling lagi. Dapat 3-4 ekor jadilah. Wah, makanlah baling-baling makan. 3-4 ekor untuk lauk jadilah. Allah, tak kena kau. Dia dah bawa dah. Macam ni boleh makan lagi. Dia kena sembat dia. Macam pak dara tu aku tengok. Tapi dia pakai teleskop lah. Pasal aku banyak pakai John spinning kan, berbagai. Kau nak main pelampung boleh. Kau nak pantat. Astagfirullahaladzim. Kau nak casting boleh. Tu makan. Kau nak sembat kepala orang pun boleh. Berbagai lah. Kalau BC macam. Kan nak main pelampung pakai BC kan. Bottom pun macam. Yak-yak je. Jadi pakai spinning lah guys. Makan, 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 makan betul-betul.
Kecil ni. Aduh, macam mana boleh tak kena? Kau dah buat berjalan benda ni. Kau dah buat berjalan binatang ni. Pun tak kena. Kau ni berjalan pula. Sini pakai cacing, nyot-nyot je makan. Kan duit je. Cacing kan duit je kan. Pak Raya dah cakap jangan letak banyak-banyak. Letak sikit-sikit. Pak Raya tu tak mancing kot. Dia kata dia punya peti air dah full. Full house. Dia memang selalu mancing kat sini. Hai-hai muka dia. Tapi tu hari start puasa je tu hari. Dia ada cuti 4 hari lah tu. Dia makan. Oh guys. Alhamdulillah. Saiz makan guys. Ya, ni ada kawan ni. Kau bercinta dia dalam tu. Oh, telan. Telan babai lah kau. Jangan lompat-lompat sangat. Sekejap. Telan kena pakai pelayar. Wow. Ile bro, sabar bro. Habis tempat duduk aku lah. Guys, right guys. Bari-bari turun makan guys. Alhamdulillah, saiz besar. Besar. Dah. Cabut bro. Ini saiz sado guys. Mantap guys. Mantap coy. Back. Pandai lagi. Jatuh-jatuh terus makan. Yang itu dia bagi. Yang dia punya tak tahu. Tak tahu macam mana. Kata. Tapi sedap tu. Mantap tu. Sebab sini muara betul kan. Tak kalah. Lah dia bagi dia tu. Okey lah. So, saya berjari. Sedap ke? Sedap. Sebab dia kita betul-betul muara kan. Air payau. Langsung tak ada tinggalkan keturunan. Tapi Pak Dara tu boleh tuai baru dapat jenggo besar. Naik. Dia ada gambar dia tengok. Video dia taik. Dia pun buat ni. Tak ada, dia dah kawan dia rakam je. Dia ada rapat. Aduh. Dia ada rapat. Tengok dah. Alhamdulillah. Memang dah lama tak akan talapian last bulan puasa tahun lepas. Sedap ni lauk. Tiga-tiga mata. Tiga-tiga mata masuk. Ada orang ni sekarang ni dia main yang apa tu, main letak tu. Letak. Itu dia biasa tengok dekat bacang kan tu. Sekejap je. Dia biasa tengok dekat apa tu, sungai bacang tu biasa kalau petang-petang. Saya tengok yang main ke sini pun orang bacang lah tu. Okay guys, sampai sini saja video aku kali ni.
Alhamdulillah lah ada 4 ekor nak buat lauk untuk berbuka petang ni. So guys, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada korang yang dah tonton video ni sampai habis. Kita jumpa di next video guys. Assalamualaikum guys.